mungkin pertemuan hari ini. Ya, ya. Pertemuan hari ini mungkin ada apa yang dibincangkan? Ya, pertemuan hari ini itu walaupun notis singkat, kita manfaatkan untuk perkuatkan balik tentang dentera parti untuk menghadapi pilihan raya dan juga untuk mengingatkan bahawa walaupun induknya Islam dan Melayu, kita ini adalah parti berbagai kaum, tetapi bukan saja isunya berbagai kaum, tapi yang keras menolak rasuah dan kezaliman, belajar dari pengalaman kita sebagai pembangkang dan belajar pengalaman dan kelemahan kita semasa kita dalam PH sendiri bila kita tidak dapat melaksanakan agenda banyak menolak rasuah dan beberapa langkah untuk membela nasib rakyat. Cik Suri dah tanya sikit pasal kenyataan bersama amanah dengan DAP kan? Entah apa, itu dia dah jelaskan kepada saya. Dia suruh bawa dalam mesyuarat, we move on. Tak ada masalah. Nanti siang pun bagi penjelasan lah. Maksudnya PH plus atau PH? Dia PH, tapi PH boleh undang yang lain dan kita akan bawa dalam mesyuarat lah, akan datang. Terus ni, berkaitan PKR Sarawak tu si, bagaimana ada gemeluk kali PKR Sarawak ni? Tak ada gemeluk, dia cadang kalau boleh. Kerana majoriti dia Dayak, pimpinannya Dayak, tapi dia buat mesyuarat, mereka kata biar dia teruskan dulu. Jadi insyaAllah dalam hari ini atau esok, saya akan bincang. Bagaimana untuk menghadapi PRN? Itu ditumpukan kerajaan. Sebab itu Larry memikirkan untuk menghadapi PRN, mungkin untuk ketua Dayak. Saya kata serah pada lebih ya. Dia bincang, kalau dia nak ketua Dayak, ketua Dayak. Tapi dalam syarat MPN itu, dia minta Larry teruskan. Sekurang-kurangnya tak sempat terlalu. Okay. Tidak ada pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mampu ditumbangkan sebelum PRU ataupun kita perlu tunggu PRU? Dia harapkan dapat ditumbangkan segera. Perlukah adakan apa ni pertukaran pimpinan untuk apa ni Pakatan Harapan ni? Itu termasuk PH, belum ada cadang pun. Okey. Belum, selain berada dia, tidak ada rakan